Nah, itu saya habis berdoa, terus saya kan diam Kang Uden. Itu dari arah Latte itu kan tempatnya Sendang BP kan gunungnya agak memanjang gitu. Nah itu dari arah yang pohon besar itu terdengar suara kerincing 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 gitu Kang Uden. Kerincing diam di depan mata saya sekitar ya ada 5 meteran lah. Uang waktu itu juga nggak begitu gelap, terang lah. Datang buta hijau, saya tanya itu cuma gering-gering gitu. Ya, saya bilang minta maaf ya kalau saya ada salah sini, kalau ada kekeliruan, ada kesalahan saya di sini. Cuma gering-gering matanya merah. Sobat Ekspedisi Kang Uden, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Darto. Pak Darto ini jauh-jauh dari Gerobokan ingin mengisahkan yang pernah dialami mencari pesugihan di Parang Kritis. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Darto. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat. Selalu, Alhamdulillah. Berapa hari perjalanan Pak? Kemarin siang jam 2 sampai sini jam 5 Kang Uden. Jam 2 sore ya? Ya jam 2 sore. Jadi semalam lebih ya? Ya semalam lebih. Sampai sini jam 2 naik ojek sininya Kang Uden. Itu awal ceritanya gimana Pak? Dan tahun berapa itu Pak? Ini dari tahun 2012 Kang Odeng, sekitar ya 2013-an saya itu juga pernah hidup berhasil Kang Odeng. Keberhasilan saya untuk keluarga ibu saya termasuk saya tumpuan. Ya tumpuan keluarga waktu rezeki saya banyak itu alhamdulillah. Orang tua sakit, sakitan, keponakan sakit kena ginjal, gagal ginjal, adik kandung kena tumor kandungan itu, sehingga akhir cerita istri saya kena itu pista. Semuanya itu kan butuh dana banyak Kang Uden. Yang paling banyak itu keponakan saya, adik saya yang nomor 3 anaknya kena ginjal itu. Dari umur 3 tahun sampai umur 11 tahun hampir SMP kan berapa lama tahun itu kena penyakit gagal ginjal itu. Habis uang banyak. Terus adik saya itu saking pusingnya mikir anaknya sakit kan sering ritualan sana sini ya ketemu guru agak pintar itu Kang Odeng. Ya dibilang gurunya lah. Termasuk adik saya itu juga ya lumayan agak itu pintar seperti kayak sesepuh gitu. Ya ada tamu termasuk lumayan tamunya Kang Uden. Nah, tamunya adik saya itu ada yang suruh nganterin ke sana lah, yang ada yang suruh ke sana lah. Nah, saya nggak cerita itu pas ngantar ke Parang Kritis Sendang PP Kang Uden itu. Dia mau kayaknya mau cari pesugihan itu Kang Uden kayaknya itu orangnya itu. Ketemu juru kuncinya di Sendang PP itu kan kayak telaga Sendang, mungkin banyak orang yang tahu lah.
itu kan termasuk tempatnya juga terkenal itu. Banyak orang yang tahu. Yang punya hajat itu melihat tempatnya disuruh di situ untuk ritualan itu jam 10 atau jam berapa itu gua ketakutan lari terdirit-dirit Kang Odeng. Itu pintunya kan digembok sama rantai itu. Nah, pintunya ditendang-tendang sampai waduh. Ketakutan, terus saya kan juga ikut itu. Tapi saya enggak punya hajat. Ketakutan bincang-bincang sama kuncennya, malah kuncennya itu nunjukin saya, Kang Odeng. Wah, itu yang Kangnya itu ya balah berani mungkin itu. Nah, saya enggak punya hajat, ya udahlah saya yang majulah. Saya enggak modal aja. Terus saya suruh ritualan di situ Kang Odeng. Suruh ritualan dikasih tahu nanti kalau ketemu yang sejenis ini terserah kamu bilangnya mau minta apa, terserah. Kalau ketemu yang jenis hewan yang kepala ular atau bertubuh manusia itu bilangnya kamu minta apa, terserah. Kalau ketemu yang ini terserah kamu mintanya lah, suruh kuncinya bilangnya gitu. Terus saya ritualan sampai jam 12 malam, jam 1 itu ketemu itu. Ketemu buta hijau, Kang. Buta hijau. Ya saya bilang sama butanya itu, tapi sebelum itu saya berdoanya itu, Kang Odeng. Saya berdoa di situ, mendoakan leluhur yang di situ, mendoakan danyang-danyang yang di situ. Saya minta maaf kalau saya ada kekeliruan saya di sini, ada kesalahan saya di sini. Terus ada yang keluar malah buta hijaunya itu. Kok tahu Bapak itu buta hijau? Lah, itu saya habis berdoa, terus saya kan diam Kang Odeng. Itu dari arah Late itu kan tempatnya Sendang PP kan gunungnya agak memanjang gitu. Nah itu dari arah yang pohon besar itu terdengar suara kerincing-kerincing-kerincing-kerincing gitu Kang Odeng. Kerincing-kerincing diam di depan mata saya sekitar ya ada 5 meteran lah. Uang waktu itu juga nggak begitu gelap, terang lah. Datang buta hijau, saya tanya itu cuma gering-gering itu. Ya, saya bilang minta maaf lah kalau saya ada salah sini, kalau ada kekeliruan, ada kesalahan saya di sini. Cuma gering-gering matanya merah. Wah, ini nanti mau dimakan saya ini nanti dalam banyak batin saya itu. Mau lari udah enggak bisa, udah tenggengin lah Kang Odeng. Ya saya dalam benak batin saya bilang gini, kalau saya mau dimakan ya jangan nyawanya saya yang dimakan aja, sak rogonya aja lah saya bilang, dalam batin saya. Ya terus panjang nyawaku saya minta itu, minta ya jenis kayak jimat ageman lah Kang Odeng itu loh. Kalau boleh saya pinjam jimat yang di sini untuk saya bisa itu, bisa menolong sanak saudara yang sakit atau gimana, yang jelas yang berguna lah. Dia bilangnya buta hijaunya cuma gerang-gerang-gerang-gerang itu. Ya terus dianya kan itu berarti marah itu. Butanya itu marah itu, wong matanya merah kan berarti marah. Nggak mau ngomong. Ya atau enggak, ya enggak mau ngomong, cuma gerang-gerang, enggak mau nelan orang, mau makan orang, enggak mau lari, udah enggak, itu enggak bisa wong, lihat butonya aja udah, aduh, tenggengen lah. Itu ritualnya di tempatnya apa Pak, di sana itu, apa ada tempatnya Pak? Yang itu, saya ritualnya ketemu buta hijau itu yang di itu Kang, di belakangnya Sendang PP-nya. Kan ada sumur tuanya itu Kang Odeng.
itu bilangnya kuncinya, kalau memang kamu berani di situ, barangnya paling sakti, katanya gitu Kang Odeng. Kalau kamu dekat sumur tua itu. Ya, ya sebelahnya Sendang PP gitu. Ada rumahnya gitu, tempat ritualan orang mau cari pesugihan itu. Kalau berani yang di sumur tuanya itu, barangnya ibaratnya ajimat lah Kang Odeng. Itu banyak yang sakti katanya di situ. Cara kuncinya kamu di sini aja, ya saya ngikutilah. Itu. Nah, terus itu saya sudah bilang minjem apa itu jimatnya di sini Mbah. Dia cuma gerang-gerang matanya merah. Itu di depan saya itu ada itu kayak cahaya lah di depan kedua itu. Mau tak pegang. Tangan saya itu udah naik, ikut naik berarti kan enggak mau Kang Odeng. Tangan saya turun, barangnya juga ikut turun. Wah, itu berarti enggak mau. Barang ini berarti saya enggak mau tak bawa. Terus ya udah. Kalau begitu saya minta maaf, Mbah. Terus dianya pergi Kang Odeng. Pergi. Saya ngomong sama itu kuncinya, cerita sama kuncinya begini begini begini. Terus saya ada inisiatif begini. Udah saya di dalamnya Sendang PP aja Mbah. Saya tak ritualan di situ. Biar nanti unek-unek saya biar itulah terkabul. Saya udah juga susah ini. Banyak utang, makan aja enggak bisa Kang Odeng. Nah, beberapa waktu saya datang lagi ke Sendang PP Kang Odeng. Ngomong sama kuncinya tadi. Saya bilang begini, Mbah. Saya mau cari ini. Apa? Perewangan lah istilahnya. Kayak perewangan, Mbah. Biar bantu saya kerja, Mbah. Mau usaha apa-apa saya ini biar lancar. Saya bilang sama kuncinya gitu. Ya, nanti malam Jumat jam sebelum jam 12 kamu sudah nyampe sini, nanti kamu bisa ritualan di sini. Terus saya malam Jumatnya datang lagi ke kuncinya itu, dimulai ritualan lagi Kang Odeng saya. Itu ada sesajinya enggak? Oh, enggak ada Kang Odeng. Cuma sumet itu, bakar dupa sama usuma itu loh Kang Odeng. Usuma yang kayak jiting dibakar itu loh. Iya, itu usuanya ya 7 batang lah Kang Odeng sama menyan. Itu gucuk kuncinya ngomong ajat saya begini Mbah, saya mau cari itu perewangan biar bantu saya itu kerja, biar mau kerja itu biar lancar lah. Itu saya bilang sama kuncinya gitu Kang Odeng. Ya dibilang gini, udah diomong sama kuncinya di itu Senang PP-nya, disampaikanlah undang-undang saya. Terus dia pergi dari itu ritualan, saya disuruh ritualan sendiri. Dipesan, nanti kamu ngantuk ya nggak apa-apa, tidur aja di sini. Kalau mau ngerokok boleh itu, nggak apa-apa ngerokok. Yang penting kamu jangan lari katanya gitu. Jangan lari kayak orang Semarang itu. Nanti lari nggak ya nggak dapat lah. Nggak mau ngikut, hanya gitu. Terus saya ngantuk itu. Itu ritualnya pas di apanya Pak? Di telaganya Pak? Di telaganya Kang Odeng. Tadi direndam? Enggak. Ini kan kayak ini rumah, ini kecil lah ya. Gerdu lah itu. Telaganya itu di sebelah kirinya. Ada kayak rumah gede tembok gitu. Gelap rapet, pintunya dikunci di rantai Kang Odeng. Berarti bapaknya di dalam? Ya di dalam sendiri, gelap. Berarti di kancing apa dikunci, dikunci dari luar? Dikunci dari luar. Kunci itu tambah ada itu kayak tarian yang besar di gerak rantai lagi Kang Odeng. Itu apa di dalamnya? Ya di dalam sendirilah Kang Odeng. Nah, itu kan pernah ada orang ketakutan lari ke pintu, tendang-tendang pintu. Pernah itu. Terus saya singkat cerita, saya ritualan ngantuk Kang Odeng sampai hampir jam 2 lah, kan capek. Sana sini capek kan. Saya ya tiduran, hampir ngerokok saya tiduran.
Pak, saya ada tangan saya yang narik, saya bilang. Saya kipatin gitu, Kang Odeng. Apa ini? Ya enggak nangkep lah ibaratnya. Saya enggak nangkep, enggak paham. Terus dua kali saya habis lempar tangan saya, tarik lagi tangan saya. Apa ini? Siapa yang narik? Enggak ada orang, tangan saya ditarik. Terus yang ketiga kali saya bangun. Tapi sebelum itu ada itu, Kang. Ada kayak suara ular besar, Kang Odeng. Kalau ular kobra kecil kan suaranya kecil, Kang. Kalau itu suara ular tapi besar. Wah, suaranya aja kencengnya kayak gini. Tapi nggak kelihatan karena gelap tadi ya? Ya nggak kelihatan, Kang Odeng. Upama kelihatan mungkin saya nggak berani ngelihat, Kang. Bilang suaranya aja kayak besarnya kayak gitu barangnya, terus hebatnya wujudnya segede apa ini? Terus singkat cerita itu saya bangun, Kang Odeng. Bangun, tak lihat tengok kanan kiri kok. Tadi ada suara, tadi ada yang narik tangan saya. Kok nggak ada wujud kelihatan. Terus kan hampir jam 2 lebih itu, Kang Odeng. Terus kuncinya itu ngetuk pintu. Dia tahu kalau saya udah didatangi, Kang Odeng. Kalau udah didatangi, makhluk halus lah itu. Tadi tentu itu saya suruh keluar. Tapi tadi saya itu ya ada firasat lah intinya, ada firasat. Kuncinya itu udah ngetuk pintu, saya disuruh keluar. Udah kamu udah selesai, udah berhasil. Kuncinya gitu. Terus udah kamu pulang, nanti kamu akan merasakan sendiri. Bilangnya begitu, akan merasakan sendiri yang dari sini, hasil kamu dari sini. Terus saya sampai di rumah itu malamnya itu Kang Odeng, saya kan di rumah sendiri, istri nggak ada, pergi. Itu bola itu lompat-lompat sendiri, Kang Odeng. Bola untuk mainan anak kecil itu tuh, Kang, bola plastik itu. Duh, ada bola naik sendiri, ada yang lempar. Kalau satu lemparan kena angin, nggak mungkin itu. Wah, ini pasti yang ngikut saya dari Sendang PP apa ya, dalam benak batin saya. Kan mungkin kalau saya langsung diperlihatkan, mungkin kuatirnya kaget mungkin itu, Kang Odeng. Hari demi hari terus saya diperlihatkan wujud langsung. Nggak ngimpi? Nggak, langsung. Langsung diperlihatkan. Ya, kamu siapa, saya tanya. Pas malam apa siang itu, Pak? Malam, Kang Odeng. Pas posisi Bapak ngapain itu? Tidur. Pasti mau tidur, Kang Odeng. Dilihatin. Duh, kamu siapa kok di depan pintu berdiri di situ? Saya yang dari Sendang PP, Kang. Oh, kamu toh, ya bilang gitu. Ya udah. Tak bilangin, kamu istirahatnya jangan di depan rumah ya, nanti nakut-nakutin orang. Saya bilang gitu kan, siapa mau nakut-nakutin orang, nggak ada sosok kayak gitu, orang cantiknya kayak gitu, Kang Odeng. Wanita coba? Wanita, Bang, Kang Odeng. Ya sekitar umurnya 19-18 tahun lah, pakai kebaya hijau itu. Kebaya hijau, udengnya kepala itu diselempang gitu, Kang Odeng. Tak tanya, Mbak Yu, kamu mau ngapain di sini? Saya bilang gitu. Aku sama ikut kamu, Kang. Kok mau ikut saya gimana toh? Belum, saya ini nggak kerja, usaha bangkrut, makan aja hampir nggak bisa, kok malah ikut saya? Apa saya bisa ngasih makan kamu? Saya bilang gitu, Kang Odeng. Enggak, Kang. Saya nanti cari makan sendiri, katanya. Wah. Ya udah, kalau kamu cari makan sendiri ya nggak apa-apa. Ya nanti kalau saya usaha apa saja tolong dibantu. Ya diam, cuma diam. Namanya siapa, katanya, Pak? Dia sebutkan. Tak tanya itu sebelum itu terjadi, antara saya diperlihatkan itu, tak tanya namanya Mindoro Salina, Kang. Nama kamu siapa?
Mindoro Salinah kan. Kalau panggil saya jangan Mindoro Salinah gitu Kang, panggil Mbak Yu gitu aja saya udah tahu, bilangnya gitu. Nah, malah hari demi hari tambah waktu minta dinikahin Kang Uden. Kang, dia manggilnya Pak Warteg Kang, apa? Kang gitu, Kang gitu. Ya enggak, nama saya enggak. Itu kayak udah itu Kang, udah menyatu gitu loh Kang. Udah menyatu, umpama batin saya itu ingin ketemu, dia udah datang Kang. Batin saya mau nolong orang itu, dirasa dia udah terasa dia itu. Nah, tambahnya waktu dia bidangnya dibidangin sama orang tuanya itu, saya suruh nikahin Kang Uden, suruh nikahin kayak orang ini tak, orang biasa ini, selayaknya kita manusia itu suruh nikahin, mau dirame-rame itu katanya, bilangnya suruh, kata ibu saya suruh nikahin kamu Kang, kamu suruh kesana ngomong sama orang tua saya biar cepet dinikahin katanya gitu. Loh, berarti saya suruh nikahin kamu, saya bilang gitu sama ibu. Lah ibu kamu siapa? Ibu saya Blorong katanya Kang Uden. Wah, nah kamu siapa? Saya cucunya gitu, bilangnya gitu. Cucu yang nomor berapa saya nggak tanya, yang jelas bilangnya cucunya gitu. Orang tua kamu siapa? Blorong katanya. Waduh, saya terus banyak bertanya-tanya Kang Uden, suruh nikahin cucunya Blorong. Ya takutlah saya Kang Uden, nggak mau saya jajak nikah, nggak mau. Tapi dia masih ngikut saya terus Kang Uden, masih nggak mau pergi lah ibaratnya, ikut terus, godain terus, ngajak nikah lah Kang Uden. Tapi anehnya itu, saya itu kayak orang sakti Kang Uden, nolong orang sakit, mutah darah, bawa rumah sakit, sembuh, bawa pulang, umat lagi, bawa rumah sakit, pulang, sembuh, di rumah, umat lagi. Itu tak tanyain gini, Mbak Yu, ini teman saya sakit, ini apa obatnya? Kamu bisa enggak? Saya bilang gitu. Oh, itu kasih itu, daun ini sama daun ini, nanti sembuh. Bilangnya gitu. Ya sembuh Kang Uden, orangnya. Mintanya terima kasih. Aduh, enggak wes-wes, enggak sudah-udah Kang Uden. Udah habis uang banyak katanya. Ya udah, ini bukan saya yang menyembuhkan itu. Saya bohong. Itu yang atas kehendak Allah, saya bilang gitu. Namanya bohong Kang Uden gitu. Terus singkat cerita ada lagi Kang Uden, saya jajan mie ayam, dia susahnya minta ampun, jualan mie ayam 2 kilo enggak habis toh Kang, gimana ini buat bayar ini bayar ini buat makan. Terus saya bilang gini, tempatnya uang itu Kang Uden, tempatnya uang tak datangi, tak sentuh. Udah, besok bikin 7 kilo. Habis, besok bikin 7 kilo. Tak doakan habis. Saya mendoakan bagus, enggak mendoakan jelek. Ternyata habis kurang, Kang Uden. Kurang. Datang ke tempat saya. Kang, buat saya minta itu tumbal, Kang. Biar mie ayam saya lari. Nah, saya enggak dukun, minta tumbal. Ya, saya enggak mau, Kang Uden. Udah itu bawa itu Kang, gula kan di desa kan kayak gitu Kang, bawa gula, bawa rokok itu, minta tumbal biar nyawa laris. Aduh, saya itu nggak dukun, nggak paranormal, cuma saya waktu pas lewat jajan tak doain biar laris. Itu pas kebetulan, jangan kamu bilang ya, dia nggak tahu kalau saya ada yang ngikutin setan itu tadi Kang Uden. Aduh, tapi sampai sekarang itu masih ngikutin Pak, apa bisa dipanggil? Oh itu gini Kang Uden ceritanya, kan singkat cerita saya punya prinsip Kang Uden, wah ini pasti nanti ujung-ujungnya minta tumbal, ini jelas ini ya, pemintanya aja saya suruh nikahi Kang Uden, dalam benak batin saya, tapi saya enggak tak ucapin sama itu tadi, demitnya tadi lah.
terus tak suruh pergi. Itu ngikut saya 3 bulan, Kang Odeng. 3 bulan. Wah, kayak orang sakti itu, bener. Kalau mau ada apa itu pasti dikasih tahu dulu, Kang Odeng. Jangan ke sana. Istirahat saja di rumah dulu, katanya. Pasti itu mau ada yang gak enak lah, yang jelas. Dikasih syarat dulu. Nah, saya udah 3 bulan itu, uang anak kecil adem panas itu tak sentuh, terus tak tiup 3 kali itu, terus sehat orangnya, kamu sembuh. Paling ini kena di jalan lah, paling kesawanan di jalan gitu kan, orang-orang desa kan kayak gitu, ya sembuh. Aduh, ada orang datang lagi, itu bisa ya sekarang nyembuhin orang itu kayak sesembur. Kalau orang desa bilangnya kan nyembur gitu. Waduh, ini nanti ujung-ujungnya saya bisa nipu orang ini. Saya bilang gitu, dalam batin saya bisa bilangnya gitu. Wah, ini bisa-bisa nanti kalau saya udah banyak tamu, ujung-ujungnya nanti saya bohongin orang. Saya kan pernah dibilangin sama orang tua saya gitu, Kang Odeng. Jangan kamu gitu, ujung-ujungnya kamu nipu orang nanti. Dibilangin jangan sampai jadi dukun lah ya. Iya, jangan sampai jadi kamu paranormal atau intinya kayak dukun-dukun. Kalau tukang biji, tukang itu enggak apa-apa, Kang Odeng. Tapi kalau dukun itu ujungnya nipu, Kang Odeng. Jangan jadi paranormal atau dukun. Itu ujung-ujungnya nanti kamu bohongin orang. Ya kalau kan yang dibohongin itu orang enggak, itu kan ya marahnya minta ampun, Kang Odeng. Mungkin orang tua saya kan udah pernah ketatalan, mungkin pesannya kayak gitu. Nah, singkat cerita tak kembali kan, tak suruh pergi, Kang Odeng. Itu yang ikut saya itu tadi dayangnya Mbak Blorong itu, udah kamu pulang aja, saya enggak suka kamu ikut saya, enggak, saya enggak mau pergi, bilang kamu sebelum kamu nikahin. Kalau kamu enggak mau pergi, kamu nanti tak ambilin darahnya kerbau, saya bilang. Saya kan tahu, takut, dia takut sama darahnya kerbau, kan. Apa kok tahu? Dikasih tahu siapa itu? Itu kalau nggak salah gurunya adik saya, Kang Odeng. Gimana bilangnya dia? Bilangnya gini, kalau kamu nanti suatu saat ada keganjilan yang nggak bisa diatasi dari sana, ibaratnya, dia dikasih tahu sama gurunya, kamu bawain, terutama takut darahnya kerbau yang untuk korban, Kang Odeng. Korban besar itu loh, Kang Odeng. Hari-hari haji. Hari-hari haji itu loh. Enggak, untuk mantu itu enggak, yang terutama dia takut itu, darah itu. Kan doanya mujarab itu, Kang Odeng. Bawain itu takut, bilangnya itu gurunya di saya. Itu apesnya pokoknya itulah. Oh, itu tuh enggak. Pokoknya kamu kalau terjadi hal yang tidak bisa kamu atasi, itu pamukasnya. Tak takut-takutin gitu, dia takut, ya udah. Dia nggak bilang dulu, Kang Odeng. Kok nggak pernah nongol ya, misalnya udah 5 hari ya, hampir 1 minggu kok nggak pernah nongol dalam batin saya, kok nggak datang ke sini atau marah bener. Nggak taunya nemper anaknya, gurunya adik saya itu tadi. Nemper itu apa? Kesurupan gitu loh, Kang Odeng, kayak kemasukan rasukan gitu loh. Ngerasuki anaknya, gurunya adik saya itu tadi. Wah, gak mau kerja, gak mau ngerawat anaknya, kan masih kecil, Kang. Kasihan itu, hampir 3 hari itu. Bisanya cuma ngacang, lipenan, geremeng-geremeng itu, Kang Odeng. Gak mau kerja, gak mau mandi lagi. Umur berapa yang kerasukan tadi anaknya itu? Dulu sekitar 25 lebih, 30 kurang, Kang. Laki? Perempuan. Iya, perempuan. Itu yang ikut saya kan perempuan. Nah, yang kerasukan tadi? Perempuan juga. Iya, perempuan juga. Nah, sukanya kalau di tetangga itu yang diomongin kayak enggak di duniawi, katanya. Bilangnya jeleneh-jeleneh. Wah, saya dipanggil sama bapaknya, gurunya adik saya tadi, Kang Odeng. Katanya gurunya adik saya itu udah dipanggilkan kiai sama tuh muridnya lah. 8 orang atau 7 orang itu, kiainya dibilangin gini, kamu doain saya, kalau kamu gak dikasih amplop gak mau datang.
kok doain orang, doain saya, bilangnya gitu. Ya pada ketawa itu yang, aduh. Nah, terus saya dipanggil sama itu bapaknya, itu gurunya adik saya itu tadi. Bang sini, itu loh setan kamu nyusupi anak saya, nggak mau pergi. Wah repot ini. Lah gimana tambah kok bisa? Masa wong sampean aja dukun kok, masa nggak bisa ngusir? Saya bilang gitu. Saya datang terus tak bilangin, jangan kamu rasukin anak ini punya anak, punya keluarga, kasihan, kamu kerjalah. Kalau kamu nggak keluar dari sini, kamu pulang, itu perang kritis, kamu tak carikan ini loh nanti, saya bilang. Tak carikan di arah kerbau nanti kamu. Terus dia bilang, iya, saya mau pergi ke sana lagi. Tapi tolong kamu nanti sembelih kambing ya. Ya, tak sembelih kambing, itu uang udah. Kan daripada ribet lah, males aku. Daripada ribet, entah itu nanti kambingnya dari mana, saya bilang iya gitu. Nah, terus, kapan kamu mau pergi dari tubuhnya anak ini? Sekarang lah. Ya, terus gak lama terus itu pergi kan. Gak lama pergi, terus saya sama ngomong bapaknya, kan dengar itu Kang Odeng mintanya kambing mbak, kalau gak mau sembelin kambing itu masih masukin anak sampean. Saya bilang gitu, ya ini gini aja, sampean separoh gitu Kang Odeng. Separoh gimana? Rumah kambingnya itu harganya 3 juta Kang Odeng. Nah, dia tak minta separoh Kang Odeng. Nah, separoh berarti kan 1 juta 500. Ya. Kalau ditanggung dia sendiri kan saya kasihan juga. Kalau saya sendiri kan, oh itu tadi ya saya debat juga Kang Odeng. Ya udah nanti kita ke sana, beliin kambing. Kepalanya itu Kang Odeng. Kita sembelih sana, panggil di telaga itu. Ya, di telaga itu. Sembelih panggil pemutin sana. Kepalanya sama itu, sama kakinya itu tak mandiin bersih, tak kasih sampo Kang. Kakinya juga tak bungkus sama kain kapan itu, terus tak pendem di depan telaga itu, tak pendem itu. Oh, enggak dilempar di telaga. Enggak Kang. Itu kan sendang Kang. Oh, sendang. Sendang. Jadi ditanam di, ya, ditanam di depannya itu. Itu wah, mistiknya minta ampun katanya Kang. Saya bukan yang ngomong puncanya situ, tetangga kampung situ bidangnya memang benar. Ada orang kurang ajar di situ, itu pernah ada yang diinjek-injek buta hijaunya itu tadi sampai keluar kotorannya Kang Odeng. Itu orang kampung situ pernah bilang yang kayak gitu. Ya yang jelas kita juga menghargailah Kang Odeng sama makhluk kayak gitu. Terus habis itu nggak ada komunikasi lagi dah ya? Habis nyembelih kambing itu? Ya habis itu saya sudah terus nggak ada komunikasi lagi, saya takutnya diikutin lagi Kang Odeng. Sudah sampai sekarang enggak ngalah ya? Enggak ada hubungan saya. Ada hubungan ya. Tadi udah putus. Ya, udah ya. Putus. Dia kan bilangnya minta disembelin itu tadi udah putus. Sudah dilaksanakan ya. Lah ya. Berarti sudah enggak bisa komunikasi lah ya. Ya enggak bisa. Tapi dulu itu setiap datang itu pasti wujud Pak ya. Wujud secara fisik ya, bukan karena di dalam mimpi enggak ya? Enggak, itu tergantung yang saya inginkan Kang Odeng. Kalau saya di siang hari jauh ada orang minta tolong ya enggak wujud lah Kang Odeng, cuma suara doang. Tapi kalau saya pribadi di rumah di kamar enggak ada orang, dia wujud apa yang saya sampaikan, dia langsung wujud. Tapi kalau wujudnya tadi cantik ya. Wah cantik Kang Odeng. Cantik ya. Enggak, kalau di dunia saya belum pernah lihat lah. Ya nyebutkan namanya siapa tadi Pak? Namanya yang mau ceweknya yang Jinnya yang mau ikut saya itu tadi, Mindoro Salina. Dia katanya dia mengaku sebagai Mindoro Salina tadi ya. Namanya Mindoro dia. Salina. Ya, terima kasih Bapak Warto. Darto ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan mau mengisahkan kisahnya di Ekspedisi Kang Odeng. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng banyak-banyak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.